Inilah Duta Bahasa Nusa Tenggara Timur Perwakilan Nusa Tenggara Timur tingkat nasional. Menurut Yoris, malam ini bisa menang enggak? Optimis ya, kita bisa menang dong. Iya, ini pasangannya gitu. Terus kalau misalnya menang atau tidak menang, perasaannya gimana nantinya? Ya, perasaan pertama pasti bahagia. Ya, walaupun menang enggak menang, tetap bahagia. Yang penting karena sudah ada pengalamannya. Terus kalau misalnya pengalaman dari sini nanti kembangkan di NTT gimana nanti? Caranya gimana? Kita tetap jalankan program yang sudah dibuat. Ya, karena program itu mau kita lanjutkan lagi dan bekerja sama dengan kami. Karena menurut kami mencintai bahasanya sih di sini. Kita harus melakukan program pertama yang dibuat setelah pergi dari setelah dari sini di Jakarta di NTT ngapain? Kami akan melanjutkan program kami sebelumnya yaitu rumah sekolah dan pembelajaran bahasa Indonesia yang santun pada anak. Selanjutnya kami akan mengajak teman-teman untuk bergabung bersama kami dan membuat program yang baru. Bagus. Oke, terima kasih. Ya.